Shalom, damai sejahtera kepada semua yang mengikuti kebaktian hari ini. Kita mulakan dengan kita tenteramkan hati, mendoa tiga perkara ya. So kali ini kita perkara pertama yang kita doakan adalah doakan agar hubungan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan menjadi lebih mantap. So doakan juga supaya ahli-ahli keluarga kita menjadi terdorong untuk menjaga dan memberi keutamaan mengukuhkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, dan kita doakan supaya kita tidak leka Okey, kita mula berdoa. Okay. Doa kedua, kita doakan kita di kalangan orang percaya masih lagi kelaparan untuk pertumbuhan rohani. Kita doa kita sentiasa diberi dorongan yang kuat, yang secara berterusan meneroka dan mengetahui lebih banyak dan lebih mendalami arti kehendak Tuhan yang seperti mana tertulis dalam firman-Nya ataupun dalam semua ayat-ayat yang terkandung dalam Alkitab. Jadi kita diberi dorongan juga untuk menjangkau firman Tuhan dalam apa jua bentuk komunikasi, baik secara langsung atau secara maya. Kita doakan dorongan itu diberi kepada kita. Okay, doa ketiga, kita doakan agar Tuhan menggunakan gerejanya untuk membawa garam dan cahaya ke dunia ini melalui kita, setiap kita, agar seluruh jemaah dan umat Tuhan sentiasa diberi petunjuk dan dasarkan roh kudus, dan juga kita mendoakan agar kita boleh menghulurkan bantuan dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasihan kepada jiran-jiran kita, agar tindakan kita dapat menunjukkan kepada dunia watak watak dan tingkah laku Kristus. Pada akhirnya mereka-mereka ini melihat contoh tindakan kita menghormati dan menerima Tuhan Yesus. Kita juga doakan agar kita diberi kebijaksanaan dan bimbingan darinya menjadi sumber cahaya dengan berkongsikan harapan dalam Kristus kepada dunia di luar sana yang dalam kegelapan, khasnya dalam keadaan COVID-19 ini. Dengan harapan kebesarannya, kebesaran Tuhan akan memberi kedamaian dan sukacita kepada semua umat manusia. Kita berdoa.
Amin. Okay. Seruan ibadah. Ya, kita ada tiga petikan ayat yang kita boleh baca bersama-sama. Yaitu ayat pertama, ayat 23 dari buku Tawar, 1 Tawarikh 4:16. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritalah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat ketiga ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Okey, dan siapkan diri kita dengan gembira, dengan sukacita kita menyembah pujian kepada Tuhan kita yang maha tinggi. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.
Ya, kita sama-sama menghayati doa pembukaan. Kita bersedia. Aba Bapa di syurga, yang maha tinggi, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada yang dapat melakukan apa yang Engkau lakukan. Kami sujud ucap syukur dan sujud sembah dengan sepenuh hati memuji-Mu dan akan mengisytiharkan kebesaran-Mu selama-lamanya kerana Engkau setia dan kasih-Mu kekal. Tuhan, Bapa, ajarlah kami untuk tidak hanya bergantung kepada makanan fizikal, tetapi berfokus kepada makanan rohani yang kami belum kenal, belum ketahui kesemuanya, yang mana memberi kekuatan dan kepuasan seperti kehendak-Mu. Aba Bapa, ajarlah kami mengikut petunjuk dan desakan Roh untuk bertindak balas dalam kasih, sukacita dan bermurah hati dengan rahmat kepada orang lain yang dalam ketakutan dan kegelisahan dalam keadaan endemik COVID-19 ini, agar mereka dapat melihat sukacita, kedamaian, dan mereka akan memuliakan nama-Mu. Aba Bapa, terima kasih kerana mengingatkan kami untuk memancarkan cahaya kepada semua manusia di hadapan kami yang masih dalam kegelapan kebenaran. Kami mendoakan melalui Roh Kudus-Mu, para mubaligh dan juga pengikut-Mu diberi kesabaran dan kegigihan dan kekuatan ilahi serta diberi perlindungan rohani secara luar biasa semasa mereka memberitakan firman-Mu dalam aktiviti penginjilan dan pemuridan melalui komunikasi secara langsung atau secara maya. Aba Bapa, kami berdoa agar pintu-pintu hati orang-orang yang tidak percaya terbuka dan kemenangan dalam nama-Mu, sehingga lebih banyak anak-anak-Mu akan datang ke meja-Mu, ke meja Tuhan yang Maha Esa. Didoakan juga agar pintu yang telah lama tertutup oleh pengunjung terbuka luas oleh pengaruh ilahi, agar panggilan-Mu
kepada semua pengikut-Mu dapat dilaksanakan mengikut rancangan kudus-Mu. Abba Bapa, maafkan segala kekurangan kami dan kami ucapkan terima kasih atas kurnia-Mu yang cukup besar bagi kami kerana Engkau sempurnakan melalui kuasa-Mu. Kami serahkan kebaktian hari ini di tangan-Mu. Urapilah penyampai firman-Mu hari ini, yaitu Pendeta Peter Pang, dan kami doakan agar kelaparan rohani kami terisi. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang kita sama-sama melafazkan doa Irham. Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, bukakanlah hati kami supaya kami beroleh sukacita mengisytiharkan atau membaca firman-Mu. Bicaralah dalam hati kami melalui firman-Mu dan agar firman-Mu berkobar-kobar dalam hidup kami hari ini. Amin. Okay. Bacaan Alkitab. Ya. Ayat 31-44 Yohanes. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutuskan kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Inilah ya kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Okey, hari ini kita menanti menunggu-nunggukan ya mendengar perkhutbahan ya yang bertema kelangsungan menuai tuaian akan disampaikan oleh Pendeta Peter Pang. Itu perkhutbah jemputan khas. Ya. Terlebih dahulu ya, izinkan saya secara ringkas memperkenalkan pengkhutbah pagi ini. Shalom Pendeta. Selamat mengunjung ke gereja kami dan berkenalan dengan jemaah kebaktian dalam bahasa Malaysia. Puji Tuhan. Tuhan telah membawa Pendeta Peter Pang dari Gereja Methodist Kuala Pilah kepada kita hari ini. Pendeta berasal dari Bentong, Pahang yang telah mendirikan rumah tangga. Dengan kasih kurnia Tuhan,
setakat ini, ya, pendeta telah dikurniakan dua orang cahaya mata. Pendeta Peter Pan merupakan lulusan sekolah teologi Malaysia dan pendeta menerima panggilan Tuhan untuk pelayanan dalam bahasa Malaysia. Ya, dimaklumkan juga pendeta mempunyai pengalaman yang luas dalam pelayanan orang-orang asli. Ya, sempena pengamatan bulan misi gereja ini, maka pagi ini pendeta Peter Pang akan menyampaikan satu perkongsian pengalaman beliau dalam misi antara orang asli. Dengan itu, persilakan ya, yang dimulia pendeta Peter Pang ya, menyampaikan perkhutbahannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu misi. Saya berharaplah menerusi firman yang akan saya kongsikan nanti akan memberi semangatlah kepada saudara-saudari untuk terus berusaha memberitakan berita baik demi kelangsungan kerja-kerja penyelamatan Tuhan. Penyelamatan Tuhan sebenarnya adalah menerusi kan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan ini adalah kehendak Tuhan sebenarnya. Dan dari petikan yang baru kita baca tadi, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang disuruh oleh Tuhan, sesuatu yang dituntut oleh Tuhan ke atas Yesus sebagai anak tunggalnya sendiri. Dan sebenarnya Tuhan Yesus, dia juga menuntut setiap orang yang mengikut dia untuk melakukan kerja penyelamatan atau melakukan misi dalam konteks minggu misi pada hari ini. Sebenarnya apakah itu misi? Misi sebenarnya adalah satu usaha untuk menjangkau suku bangsa yang lain daripada bangsa kita sendiri. Katakan gereja bahasa Cina, gereja Methodist Cina, mereka menjangkau orang-orang akar di Thailand. Itu merupakan satu misi. Dan kalau kita menjangkau orang asli, itu kita boleh memanggil dia sebagai satu misi juga. Sebab katakan kita orang Cina kan, kita menjangkau orang asli. Mahmeri ke, temuan ke, mereka mempunyai bahasa serta budaya yang tidak sama dengan bahasa dan budaya orang-orang Cina. Dan kita boleh memanggil ini sebagai satu usaha misi lah. Sebenarnya inti sebenarnya usaha misi sebenarnya ialah menginjil. Bukan sahaja kita menjangkau tanpa tujuan, tetapi kita menjangkau dan juga kita mahu memberitakan berita baik kepada mereka dengan harapan mereka juga mendapat kurnia, kasih kurnia Tuhan, mendapat pengampunan dosa daripada Tuhan kita melalui Tuhan Yesus kan. So, usaha penginjilan, penjangkauan serta pemberitaan berita baik ini adalah apa yang dipanggil kita misi. Dan Tuhan Yesus dia membuat satu analogi. Dia menceritakan misi itu atau melakukan kehendak Tuhan itu sebagai memakan makanan. Setiap kita perlu memakan makanan setiap hari. Kalau kita tidak makan, matilah kita. Sebenarnya maksud Yesus adalah begitu. Kalau kamu tidak menjangkau orang, jikalau kamu tidak memberitakan berita baik kepada orang lain, ini bagaikan mereka tidak diberi makanan. Kan? Manusia yang tidak makan, mereka mati. Manusia yang tidak mendengar berita baik, yang tidak ada peluang untuk mendapat penebusan dosa, dan dosanya diampuni, mereka yang tidak berpeluang begini, mereka akan mati juga. Mereka akan mati secara rohani. Dan apakah kehilangan mereka?
mereka akan hilang kehidupan kekal. Kan? Setiap orang perlu makan. Bagi Yesus, setiap orang memerlukan penyelamatan dari Tuhan. Nah, itulah betapa mustahaknya kita melakukan misi atau kita menjangkau. Atau kita pergi kumpulan-kumpulan yang kita tidak ketahui. Kumpulan-kumpulan yang berbeza budaya dan juga bahasa dengan kita. Kita cuba fikirkan misi seperti begini. Kalau misi itu sesuatu yang sangat penting, dia bagaikan menu yang sangat penting. Apabila kamu masuk restoran, kamu tanya, apa yang sedap? Bang, apa yang sedap? Ah, yang sedap tu misi lah. Oh, misi tu, misi sedap. Ya. Ah, ada lagi yang lain, tak ada misi tu yang paling sedap. Bila ada sedap? Bila ada misi? Tiap-tiap hari ada kita hidangkan. Itu yang mustahaknya misi, yang sangat mustahak. Dan dia ibaratkan, Yesus ibaratkan seperti makanan yang diperlu oleh setiap manusia. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, Tuhan Yesus memberi kepentingan dan dia terus berulang bahwa sangat mustahaknya seseorang itu mendapat penyelamatan dari Tuhan. Semustahak seperti makanan yang kita makan setiap hari. Jikalau kita tidak makan, kita mati. Jikalau kita tidak memberitakan berita baik yang memberi kehidupan kepada orang yang mendengarnya, orang yang tidak berpeluang mendengar itu, dia akan mati. Dia akan mati secara rohani dan tidak ada kehidupan kekal bagi orang itu. Pada tahun 2018 sehingga tahun 2019 saya berpeluanglah melayani sekolah minggu lah, sekumpulan kanak-kanak orang asli ya di Pulau Banting. Nah, tempat ni di Banting lah, di negeri Selangor. Di negeri Selangor ini memanglah ramai suku Mary dan juga temuan lah. Apa yang kamu nampak budak-budak ini, mereka dari, kebanyakan mereka dari golongan Mahmeri. Tetapi ada yang berkahwin dengan temuan kan, dan mereka bercampur-campur lah. Ada dua bahasa yang mereka boleh berbahasa selain daripada bahasa Melayu lah. Suku Mahmeri ini mereka biasanya tinggal di tepi-tepi sungai dan juga pesisiran pantai di Pulau Keri lah. Mungkin kamu pernah dengar kawasan Pulau Keri ya, dekat Kelang, dekat negeri Selangor. Dan kerja mereka biasanya mereka menangkap ikan lah. Ada juga yang bekerja di ladang kelapa sawit. Ada yang bekerja sebagai buruh lah, bekerja dengan toke-toke Cina lah. Dan mereka tinggal di tepi bandar saja. Mereka bukannya terlalu tinggal di kawasan-kawasan pendalaman. Dan apabila saya dihantar ke sana untuk membantulah tim orang asli untuk melayani sekolah minggu kanak-kanak, saya diberitahu bahwa pada masa saya melakukan kelas sekolah minggu, saya tidak dibenarkan untuk menginjili mereka. Pastor Peter, jangan sebut Yesus ya. Jangan suruh mereka menerima Yesus. Jangan. Kalau begitu, apa yang kita akan buat di sana? Mereka kata, kita beri tuition. Biasanya kita ada cerita-cerita Alkitab lah. Kan? Kita cerita untuk menarik perhatian mereka. Lepas tu kita mengajar mereka tuition. Ibu bapa mereka sangat suka kita masuk ke kampung untuk mengajarlah dan memberi khidmat pendidikan kepada anak-anak mereka. Dan pastor ingat ya, pastor, setiap tahun kita akan lakukan Christmas dan juga hari ibu bapa. Dan kalau boleh pastor janganlah menginjil
Pastor janganlah mencabar mereka untuk menerima Yesus, tak baik begitu. Apa perasaan saya pada masa itu? Saya diberitahu bahwa pelayanan ini telah dilakukan selama 10 tahun di sana. Selama 10 tahun gereja mengadakan perayaan Christmas dan juga Hari Ibu Bapa. Ibu Bapa dijemput. Tetapi tidak ada penginjilan pada masa itu. Hanya happy-happy saja dan mereka ambil hadiah dan makanan dan mereka balik. 10 tahun begitu. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, kita harus memberanikan diri kita sendiri untuk menjangkau suku-suku yang belum percaya ini. Ini sebenarnya tuntutan. Ini sebenarnya kehendak Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus kata, Dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya kerja penginjilan atau penjangkauan ini diberi kepada kita. Kita yang akan melangsungkan kerja-kerja menuai tuayan yang ditinggalkan orang-orang yang lebih dahulu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab ada tim orang asli yang telah 10 tahun menabur benih, menyemai dan menyediakan ladang pelayanan ini. So, bagi saya memberitahu tim orang asli itu, saya beritahu mereka, kita harus memberanikan diri kita untuk menginjil kepada mereka. Jangan takut. Sebenarnya mereka telah bersedia. Tim orang asli kata sebenarnya mereka belum bersedia, mereka masih budak, dan ibu bapa mereka masih belum menerima kita begitu. Saya kata dah 10 tahun tak menerima. Nah, jangan takut, pasal kita akan cuba. Kita akan cuba cuba menginjili mereka lah. Pasal kita akan cuba. Dan setelah kita menukar minda kita, sejak itulah ibu bapa lebih menerima jemaah-jemaah dari gereja Banting. Mereka lebih selesalah apabila van gereja masuk ke dalam kampung mereka dan juga kereta saya kalau masuk di sana. Mereka juga lebih menerima kita lah, kehadiran kita begitu. Dan mereka mula-mula mereka malu, tetapi selepas itu mereka tidak malu lagi lah. Mereka banyak bersembang-sembang dengan tim orang asli dan dengan saya. So sebenarnya Tuhan Yesus dia kata kan pengikutnya atau orang biasa mereka akan berkata bahawa sebenarnya orang asli ni mereka belum bersedia. Atau mungkin dalam konteks kawan-kawan di sekitar kita akan kata bahawa kawan saya belum bersedia, ahli keluarga saya belum bersedia. Dan orang yang saya sepejabat, mereka belum bersedia. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Yesus kata, kamu kata masih ada 4 bulan lagi sebelum musim menuai. Tetapi aku berkata kepada kamu. Yesus sendiri berkata. Dia kata, pandanglah ladang yang sudah menguning. Siap untuk dituai. Nah, inilah message Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa kita jangan berfikir bahwa suku-suku atau orang-orang yang kita hendak menjangkau. Jangan kita menganggap bahwa orang yang kita hendak memberitakan berita baik itu mereka belum bersedia. Sebenarnya tidak begitu. Tuhan Yesus kata, lihatlah, pandanglah ladang yang sudah menguning. Mereka siap untuk dituai. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, apabila minda tim orang asli mula bertukar, apabila kami sebagai satu kumpulan memberanikan diri kita sendiri untuk memberitakan berita baik, menerusi sambutan-sambutan hari Christmas dan juga hari Ibu Bapa,
Kita memberanikan diri untuk menginjili mereka. Apabila saya habis berkubah, saya akan mencabar mereka untuk menyerahkan diri mereka, menyerahkan nyawa mereka kepada Tuhan Yesus. Supaya segala dosa-dosa mereka boleh diampuni. Supaya mereka memperolehi kehidupan yang sejati dan kekal. Nah, itulah cabaran-cabaran yang diberikan kepada mereka. Dan ada di kalangan mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Haleluya. Sebelum ini gereja tidak pernah membawa budak-budak ini ke dalam gereja Methodist China. Saya mengambil inisiatif usaha untuk membawa mereka dalam van gereja untuk pergi melawat. Inilah gereja induk kamu. Inilah gereja yang menyokong-menyokong kamu, yang memberi pendidikan kepada kamu. Mereka kagum. Wah, ada gereja yang sangat cantik begitu. Sebab di dalam kampung mereka, mereka tidak ada gereja. Sebenarnya, tim orang asli sebelum ni mereka kata, Pastor Peter, kamu perlu sensitif ya. Sebab kita tak ada rumah yang boleh kita pakai. Kita pakai Dewan Jakwa. Dengan izin Tok Batin. Dan juga Tok Batin tu seorang Islam. Bukan Kristian. So, pastor haruslah sensitif sikit. Saya kata, ya, harus kita harus sensitif. Tetapi apabila kita menjalankan pelayanan atau misi, harus ada tujuannya. Kita mahu mereka mendapat penyelamatan Tuhan. Itu sebenarnya usaha kita. Dan kita menunjukkan kasih sayang kita kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa mereka. Melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, melalui tingkah laku baik kita, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah begitu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Inilah keadaan Dewan Jakwa yang setiap minggu kami adakan sekolah minggu. Kehadiran kadang-kadang 30 budak, kadang-kadang 40 budak. Dan seperti yang telah saya sebut, kita ada perayaan Christmas dan juga Hari Ibu Bapa. Dan ramai ibu bapa yang datang. Cucu-cucu dan anak Tok Batin ya, yang Islam tu, mereka datang. Mereka datang. Mereka enjoy. Mereka sangat gembira. Dan mereka melihat anak-anak mereka menyanyikan lagu-lagu rohani. Haleluya, puji Tuhan. Mereka sangat suka lagu-lagu dangdut walaupun mereka kecil. Tetapi apabila minda tim orang asli bertukar bahawa usaha harus berintikan, usaha harus ada dengan tujuan penginjilan. Dengan itu cerita mengenai Tuhan Yesus lebih panjang lagi. Dan juga budak-budak ini dicabar untuk menerima Yesus ke dalam hati mereka. Kamu tahu tak, saudara-saudari? Ramai di antara budak-budak ini yang menerima Tuhan Yesus ke dalam hati mereka. Mereka secara tiba-tiba mereka memiliki seorang kawan, seorang Tuhan di dalam hati mereka yang boleh mereka meluahkan perasaan mereka. Saya sangat gembira bahawa mereka kata mereka ada berdoa setiap hari. Mereka meluahkan kesedihan hati mereka. Sebab mereka selalu merasakan bahawa ibu bapa tidak ada di samping mereka sebab ibu bapa sibuk bekerja. Dan mereka ada Tuhan Yesus untuk mereka bercakap-cakap, bersembang-sembang. Semasa mereka masuk hutan, pergi jerat ayam ke, pergi tangkap ikan atau berenang di dalam sungai. Mereka ada Tuhan Yesus bersama mereka. Itu yang diajarkan kepada mereka dan saya nampak bagaimana kehidupan mereka berduka, bagaimana mereka lebih ceria setiap minggu. Setiap minggu saya berjumpa mereka lebih ceria setiap minggu. Haleluya. Nah inilah keadaan apabila kadang-kadang ada orang memberi hadiah kepada mereka lah dan kita memberi mereka macam dalam kes ini Lego, sangat gembira mereka. Dan
kita juga adalah masa-masa untuk membawa mereka pergi McDonald's, pergi makan french fries. Mereka suka french fries, suka ice cream. Mereka bawa, kita bawa mereka ke sana dalam van, dan setiap kali mereka pergi, setengah McDonald's dibanting tu akan penuh lah dengan budak-budak tu. Dan semua orang hairan. Eh, budak-budak orang asli ni, siapa yang bawa? Siapa yang bawa mereka datang makan? Begitu. Mereka akan tahu, orang Kristian ni, orang Kristian mengambil berat kebajikan, dan juga orang Kristian menunjukkan kasih sayang kepada budak-budak orang asli ini. Kita juga bawa mereka ke tepi pantai untuk bermain di sana, untuk menjalinkan hubungan. Kita pergi restoran mama, kita makan di sana. Dan kita adalah juga perayaan hari jadi lah untuk mereka. Ada yang tidak pernah merayakan hari jadi diri mereka sebab mereka ada yang masih tidak tahu berapa umur mereka atau hari bulan yang mereka dilahirkan. So, Yesus berkata sebenarnya orang yang menuai tuayan menerima upah serta mengumpulkan hasil untuk hidup sejati dan kekal. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, Yesus telah berkata bahwa penginjilan itu sama mustahaknya seperti memakan. Kita memakan, kita tidak akan mati. Apabila kita makan, kita akan memperolehi kehidupan. Begitu juga kalau kita menginjili, orang itu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Kalau kita tidak memberi peluang, kita tidak menginjili mereka, mereka akan hilang peluang. Peluang untuk mendapat penebusan dosa. Kalau mereka kehilangan peluang itu, hilanglah juga kehidupan sejati dan kekal mereka. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, memanglah sangat penting untuk kita menjangkau, sangat penting untuk kita memberitakan berita baik Tuhan Yesus. Sangat penting untuk kita memberitahu mereka bahwa ada satu jalan keluar daripada dosa-dosa mereka. Ada satu jalan keluar daripada hukuman neraka, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus.
Akhir sekali saya ingin kita merenung apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa orang yang menuai tuayan menerima upah serta mengumpulkan hasil untuk hidup sejati dan kekal. Begini, saudara-saudari sekalian. Jikalau kita menuai gandum, kita mengumpul hasilnya dan kemudian kita menjualkannya, kita akan menerima upah dalam bentuk uang. Dan jikalau kita menuai nyawa-nyawa manusia yang berdosa, mengumpulkan mereka supaya mereka disucikan dengan nama Tuhan Yesus, upahnya pasti adalah hidup sejati dan kekal untuk mereka dan untuk diri kita sendiri. Memang kita kekurangan kaki tangan, memang gereja hari ini kekurangan pastor-pastor dalam lapangan misi. Itu memang tidak dapat disangkal. Memang kerajaan Allah berkembang setiap hari. Tahu tak, saudara-saudari, kenapa kita kekurangan kaki tangan? Kenapa kita kekurangan pasal-pasal dalam misi penjangkauan, dalam pemberitaan Injil? Kenapa kita kurang? Sebab kerajaan Tuhan mengembang. Terus mengembang dan mengembang. Sebenarnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sekalian, setiap hari ramai yang datang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap hari di seluruh dunia. Kalau dalam konteks Amerika-mereka suku orang asli, ramai yang memeluk agama Kristian, ramai yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita kekurangan kaki tangan. Sebenarnya itu satu berita baik. Itu bukan dengan berita yang buruk. Tetapi saya ingin memanggil saudara-saudari untuk lebih mementingkan misi, mementingkan penjangkauan dan pemberitaan berita baik dalam kehidupan setiap hari pribadi saudara-saudari. Saya juga berharap bahwa saudari selalu ada minda. Ada satu pemikiran di dalam hati kamu bahwa segalanya kamu lakukan demi kelangsungan menuai tuayan. Seperti apa yang Yesus katakan, lihatlah padang yang menguning. Mereka telah siap untuk dituai. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ramai yang belum percaya sebenarnya hati mereka telah bersedia dan telah disediakan oleh ramai orang yang terdahulu daripada kita. Mereka memang telah disediakan Tuhan secara pribadi. Apa yang kita perlu buat hanyalah kita memberitakan berita baik kepada mereka. Apa yang kita perlu buat ialah menjemput mereka supaya menerima Tuhan Yesus ke dalam hati mereka. Itulah tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Dan seperti Yesus, apa yang dia buat ialah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita akan lakukan juga selepas Tuhan Yesus, iaitu melakukan kehendak dan suruhan Tuhan Yesus. Iaitu kita pergi menjangkau, kita memberitakan berita baik kepada mereka-mereka seperti kanak-kanak orang asli ini, seperti ibu bapa kepada kanak-kanak orang asli ini. Oleh itu, saya ingin mengajaklah saudara-saudari untuk melibatkan diri dalam melayani sepenuh masa, kalau boleh. Kalau itu adalah panggilan Tuhan kepada kamu, keluarlah dan bersama-sama kami untuk melayani suku-suku orang asli yang memerlukan. Saya percaya penyertaan setiap pribadi kita itu dapat menyumbang kepada kelangsungan menuai tuayan. Dan sebenarnya bila kamu melayani, kamu akan memberi sangat banyak galakan kepada orang lain dan juga kepada diri kamu sendiri. Marilah kita bersama-sama menjadi garam dan terang dunia. Mereka memerlukan penyelamatan Tuhan. Sama seperti mereka memerlukan makanan setiap hari.
Sudikah kamu? Sudikah kamu memberitakan berita baik kepada mereka yang belum mendengarnya? Sudikah kamu mengorbankan masa ke atas mereka-mereka yang belum percaya? Sudikah kamu memberi kasih sayang kepada budak-budak orang asli ini yang memerlukannya? Tuhan memberkati saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di syurga, kami berterima kasih kerana kami dikasihi Tuhan, kerana kami telah menerima penyelamatan menerusi penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, bantulah kami untuk melakukan kehendak kamu. Agar kami menginjil, agar kami menjangkau mereka-mereka yang belum yang belum mempunyai peluang untuk mendengar berita baik Tuhan Yesus. Bantulah kami, setiap jemaah di gereja Tanfin ini, menjadi garam dan terang dunia. Pakailah kehidupan kami untuk menjangkau, untuk memberitakan berita baik kepada mereka yang belum lagi percaya. Berilah kita hikmat, berilah kita keberanian untuk menjalinkan hubungan dengan mereka yang belum percaya. Bantulah mereka. Kami tahu bahwa padang, ladang sudah menguning dan sedang siap untuk dituai. Bantulah kami demi kelangsungan menuai tuayan di ladang Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat tinggal dan Tuhan memberkati. Surga, berilah kami
Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Peter Pang yang berkongsi hari ini tentang pelayanan orang aslinya. Harap Tuhan memberi kita hati untuk mereka yang sesat. Jangan kita simpan penyelamatan Tuhan untuk kita sendiri, ya. Puji Tuhan. Mari kita menerima doa berkat. Semoga Tuhan menjadikan mata hatimu terang agar mengerti pengharapannya terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kamu yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Maka damai sejahtera Tuhan Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang ialah waktu pengumuman, ya. Kebaktian Bahasa Melayu minggu depan tanggal 17 Oktober diadakan secara online. Sila sediakan hati untuk memuji dan beribadah, ya. Masanya ialah 10.30 AM sampai 11.30 AM. Taklimat persatuan warga emas tajuknya apakah yang paling hebat dalam dunia ini? Pengkhotbah ialah Pendeta Siau. Tanggalnya ialah 10 Oktober, ya. Dan juga waktunya ialah 8 PM. Persembahan wang melalui QR code, saudara-saudari boleh memberi persembahan, ya, biasa melalui e-wallet. Jemaah digalakkan untuk menggunakan bank transfer untuk persembahan persepuluhan. Bulan Oktober adalah bulan misi. Sasaran tabung misi adalah RM90,000. Jemaah-jemaah digalakkan untuk memberi persembahan untuk tabung misi ini. Kebaktian doa untuk negara secara online, ya, tanggalnya 17 Oktober, waktunya ialah 8 PM hingga 9 PM, ya. Aktiviti-aktiviti gereja minggu ini tanggal 10, ya, Ahad sekolah hari Minggu pukul 8 PM. Tanggal 14 Oktober, Khamis kebaktian doa bahasa Cina pukul 8 PM. Tanggal 15 Oktober, Jumaat ialah kelas membership diberhentikan sementara.
Tanggal 16 Oktober hari Sabtu adalah kebaktian pemuda pemudi pukul 8 PM. Ini ialah jadual petugas minggu depan 17 Oktober. Pengurusi ialah saudari Grace Ong, pemimpin lagu saudara Steven Lim, pengkhotbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mengikuti kebaktian hari ini. Jumpa minggu depan, ya. Persembahan wang boleh dilakukan ya melalui public bank. Ini untuk persembahan persepuluhan. Tamping Chinese Methodist Church di public bank dan juga nombor akaun dipaparkan. Sila nyatakan nama, jumlah wang kebaktian BM dan hantar resit kepada saudara Lee. HP-nya juga dipaparkan. Terima kasih. Amin.